istri ketagihan, minta diulang. Mengapa bisa begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah azza wa jalla memberikan kesehatan sihat wal afiat lahir dan batin. Semoga Allah jalla jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menanggapi tentang pertanyaan istri ketagihan minta diulang, mengapa begitu? Jawabannya adalah ini sudah menjadi fitrah manusia, fitrah kemanusiaan, terutama fitrahnya para wanita. Jadi semua fitrah laki-laki itu sudah menjadi keturunan dari Nabi Allah Adam AS. Sedangkan fitrah wanita itu sudah menjadi bawaan sejak Hawa. Jadi laki-laki banyak fitrahnya yang diturunkan dari Nabi Adam. Sedangkan fitrah wanita juga banyak diturunkan, diwariskan dari Hawa. Mengapa wanita itu, ya, kalau sudah merasakan anunya laki-laki, kemudian dia ketagihan, bahkan minta diulang? Dan jawabannya memang sejak Hawa juga begitu. Jadi Sayyidah Hawa itu tatkala diciptakan oleh Allah dari tulang rusuknya Nabiullah Adam alaihissalam, kemudian Hawa tumbuh berkembang menjadi seorang wanita yang cantik jelita. Nabiullah Adam tatkala bangun, ya kan, Nabi Adam tatkala itu kan sedang tidur nih, sedang tidur, kemudian Allah azza wa jalla mengambil tulang rusuknya Nabi Adam, diciptakan Hawa. Kemudian Hawa sudah tumbuh menjadi seorang wanita yang cantik jelita. Tatkala Nabi Adam bangun ingin memegang Hawa, maka Nabi Adam dilarang oleh Allah, jangan kau sentuh wahai Adam. Inilah fitrah manusia sejak awal, yaitu menikah. Seorang laki-laki tidak boleh menyentuh seorang wanita sebelum halal, karena Nabi Adam dilarang oleh Allah tatkala mendekati Hawa. Kemudian Nabi Adam dinikahkan oleh Allah, yang menikahkan Allah, yang menjadi saksi para malaikat. Setelah Nabi Allah Adam menikah dengan Hawa, ya menikah lu ya, jangan dikira bahwa Nabi Adam dengan Hawa itu enggak menikah, langsung kumpul kebu. Nanti kalau ada kumpul kebu berarti ada kumpul kambing, ada kumpul anjing, ada kumpul macam-macam nih. Ya, jadi Nabi Allah Adam AS itu menikahi Hawa, Hawa dinikahi, yang menikahkan siapa? Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah Nabi Allah Adam dan Hawa resmi menjadi suami istri, maka Allah perintah kepada malaikat, malaikat tolong tuh ajari Adam, ya gitu. Kemudian malaikat tersebut mendekati Nabi Allah Adam. Dam, Adam, ini loh Adam, sebagai seorang suami itu kamu harus melakukan muqaddimatul jima'. Muqaddimatul jima' itu adalah foreplay, pendahuluan, ya begitu. Terus Nabi Adam tanya, ngapain nih? Ya dipeluk, dicium, di mana-mana lah gitu. Terus setelah itu ngapain? Ya anu lah Adam, kan nama-namanya manusia pertama, ya harus diajari oleh malaikat. Setelah Nabi Allah Adam paham, maka kemudian praktek nih mendekati istrinya. Diabraba, dilus, dirangsang, dan seterusnya. Wah, bergairah tuh Hawa. Setelah Sayyidah Hawa bergairah, maka terjadilah penetrasi, ya kan begitulah. Akhirnya tembus. Nah, setelah tembus sakit nih. Sayyidah Hawa kan, ya keperawanannya kan ditembuskan sakit. Makanya kalau menurut madhab Hanafi, menurut madhab Hanafi loh ya, dasar hukum menikah itu makruh justru. Dasar hukum menikah, kalau menurut madhab Syafi'i sunnah. Tapi kalau menurut madhab Hanafi makruh, mengapa? Yaitu tadi, manusia seorang wanita yang awalnya adalah utuh, tidak tertembus rusak begitu ya. Tapi dengan adanya menikah kan jadi rusak. Tapi setelah rusak ya nikmat, ya kan begitu. Lah walaupun awalnya sakit, Sayyidah Hawa itu ternyata setelah selesai, Sayyidah Hawa itu minta lagi kepada Adam. Wah, ini namanya ketagihan. Kemudian anak cucu Adam begitu terus sampai sekarang, para wanita seperti itu ya keturunan dari Sayyidah Hawa, manusia pertama kali. Ya. Hadisnya telah dijelaskan oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab tafsir beliau, namanya kitab Ad-Durrul Manthur. Jadi kalau kita menceritakan tentang Nabi Adam, Nabi Hawa, Sayyidah Hawa, ya nabi-nabi terdahulu, kita harus tahu hadisnya lah. Nggak boleh ngarang. Ya kami melihat di dalam channel-channel YouTube itu banyak yang menceritakan tentang Nabi Adam dan Hawa, tapi ngarang. Ngarang-ngarang sendiri, nggak ada hadisnya. Sedangkan di dalam channel kita akan mempertahankan ilmu itu harus berdasarkan Quran dan hadis. Maka kita bacakan hadisnya. Qala al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala fi tafsirhi al-Musamma Ad-Durrul Manthur. Qala, telah berkata al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala di dalam kitab tafsirnya yang bernama Ad-Durrul Manthur, wa akhraj Ibnu Adi wa Ibnu Asakir, dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Adi
dan oleh Ibnu Asakir an Ibrahim An-Nakhai dari Ibrahim An-Nakhai rahimahullah taala, beliau berkata begini, qala berkata oleh Ibrahim An-Nakhai, lamma khalaqallahu Adam alaihi salam, laba khalaqat kala menciptakan Allah li Allah Adam pada Nabi Adam alaihi salam, wa khalaqalahu zaujatuhu, dan telah menciptakan oleh Allah lahu untuk Adam zaujatuhu pada istrinya Adam yaitu Hawa. Ba'atha maka mengutus oleh Allah ilaihi kepada Adam, malakan pada seorang malaikat. Jadi setelah Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah menciptakan istrinya Adam, Allah memerintahkan seorang malaikat untuk mengajari Adam. Wa amaru bil jima'i, dan memerintahkan oleh malaikat itu pada Adam, bil jima'i, pada jima' bersetubuh. Nah, Adam kan tadi bertanya nih, bagaimana caranya? Caranya juga diajari. Fa fa'ala, lalu mengerjakan oleh Nabi Adam. Falamma faragha qalat lahu Hawa. Falamma faragha, lalu tatkala telah selesai, selesailah qalat lahu Hawa, maka berkatalah lalu kepada Adam Hawa oleh Siti Hawa, ya Adam, hada tayyibun, zidna minhu. Nah gitu. Ya Adam, wahai Adam, hada tayyibun. Hada pun mulai tayyibun, yaitu enak, bagus, lezat. Hada tayyibun. Ini kata Siti Hawa. Zidna, tambahilah oleh engkau, ya na pada kami, minhu, darinya itu tadi. Nah, begitu ini sudah menjadi fitrah manusia. Jadi Siti Hawa itu setelah awalnya sakit, tapi setelah merasakan ya kenikmatan itu akhirnya ketagihan. Setelah ketagihan ya ngomonglah, maka seorang istri itu enggak boleh malu-malu pada suaminya kalau memang minta tambah lagi. Ya, ya zauji misalnya, wahai sayang, minta ayo lagi gitu. Seperti Sayyidah Hawa ngomong jujur, ya Adam, hadza thayyibun. Hei Adam, ini enak sekali. Zidna minhu, ayo tambahin lagi begitu. Inilah jawaban kami, lebih kurangnya mohon maaf. Akhul kalamullah maafik lakum tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.